Halo, selamat berjumpa lagi. Semoga anak-anak dan teman-teman dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar cara mudah menghitung pembagian pecahan campuran. Di sini ada 3 soal, kita akan membahas bersama-sama. Soal yang pertama, 2, 3 per 4 dibagi 1, 1 per 5. Pertama kali akan kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 kali 4, 8 ditambah 3, 11 per 4. Dibagi 1 dikali 5 sama dengan 5, ditambah 1 sama dengan 6 per 5. Berikutnya adalah kita akan ubah pecahan yang belakang, akan kita balik. Jadi 11 per 4, kita ubah menjadi perkalian. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, menjadi 5 per 6. Nah, kalau sudah kita balik seperti ini, sekarang kita kalikan. 11 kali 5 per 4 kali 6. Hasilnya sama dengan 55 per 24. Bisa kita sederhanakan menjadi 27 per 24. Soal kedua, 4, 1 per 5 dibagi 2, 1 per 4. Tahap pertama, kita ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 4 kali 5, 20 ditambah 1 sama dengan 21 per 5. Dibagi 2 kali 4, 8 ditambah 1 sama dengan 9 per 4. Tahap berikutnya, kita tuliskan lagi yang depan. Tetap 21 per 5. Pembagian kita ubah jadi perkalian. Dengan cara pembilang diubah menjadi penyebut, dan penyebut jadi pembilang. Sama dengan 4 per 9. Sekarang kita kalikan. 21 dikali 4, 5 dikali 9. 21 kali 4 sama dengan 84. 5 kali 9 sama dengan 45. Sehingga ini masih bisa disederhanakan. Sama dengan 1,39 per 45. Sekarang kita membahas soal nomor 3. 2, 1 per 3 dibagi 7, 1 per 2. Tahap pertama kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 1. 7 per 3 dibagi 7 kali 2, 14, ditambah 1, 15 per 2. Sama dengan, kita tulis lagi, 7 per 3. Pembagian kita ubah jadi perkalian. Dengan syarat, pembilang dan penyebut kita ubah. 15 per 2 menjadi 2 per 15. Sehingga kita bisa mengalikan 7 kali 2 per 3 kali 15 sama dengan 7 kali 2 sama dengan 14 per 3 kali 5 sama dengan 45. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak serta adik-adik dan teman-teman bisa mengerti. Nah, sekian pembelajaran kita.
Silakan berlatih. Semoga sukses. Salam.